Kami ucapkan selamat datang kepada Menteri Perdagangan Bapak M. Lutfi beserta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Bapak Sain Rendra dan Direktur Sarana Logistik dan Distribusi Ibu Frida Adiati. Selamat datang Bapak. Ya, di sini dulu Bapak. Iya. Penjelasan dari Wali Kota Padang Bapak Heri Septa Bimas ICC MIB. Setiap pedagang ya yang punya toko dan punya apa atau kedai itu yang sudah melakukan swab test yang hasilnya negatif kita berikan sedikit. Jadi berkala. Kan kali berapa pedagang bisa? Ada berapa? Kadang bisa seribuan, kemarin bisa seribuan. Nah, sekali berapa? Sekali sebulan atau sekali berapa? Waktu itu dua kali ya, dua kali. Pokoknya dua kali. Dan kita kumpulkan hampir 2.300 semuanya. Dan hasilnya itu sudah mencakupi semua, Pak. Kalau 2.000 kan berarti ya. Untuk seluruh kota pasar, seluruh pasar. Dan hasilnya memang negatifnya banyak. Jadi cuma sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota beserta pembinaannya Pak Adim, Pak Adi, saya berterima kasih dengan mitigasi untuk bagaimana kita bisa mendetek dari COVID-19 ini, tracing, kemudian juga treating daripada COVID-19. Dan sekarang hari ini sudah mulai pada tahap ketiga itu sudah 3.000 lebih daripada yang diperiksa dari pedagang. Untuk dari masuk ke masuk pertemuan ini, saya berharap bahwa dengan mengkhususnya antara dari COVID-19 ini kegiatan ekonomi bisa berjalan. Dan jadi Pak Wali, saya kata tolong supaya ini bisa diidentifikasikan. Dan kita tolong juga Pak Andri Usyadi untuk bisa bicara di Jakarta untuk mendatangkan vaksin lebih banyak lagi, karena dengan datangnya vaksin khususnya antara dari COVID-19 dan akan menjadikan Kota Padang bisa bergerak lagi kegiatan ekonominya, penciptaan dari kawannya dan sejahtera kemarin. Terima kasih Pak Wali, saya mudah-mudahan berdoa kita bisa melewati pasal yang penting di sini untuk kita bisa melaksanakan pasal kita dengan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.